Bupati Haji Sunaryanta bersama jajaran Kepala OPD kembali melaksanakan kegiatan olahraga setiap hari Jumat pagi, Jumat 13 Agustus 2021. Kali ini rute olahraga menempuh jarak 5 km. Dari Mapolres Gunung Kidul yang juga melakukan olahraga pun bergabung dengan Bupati untuk lari bersama. Meski di awal semua masih satu formasi, namun di tengah perjalanan satu persatu tertinggal. Bupati bersama stafnya terus lari dengan ritme yang sama. Hingga kembali di halaman Pemda, hanya beberapa staf pengikutnya dan anggota dari Polres Gunung Kidul yang tetap kuat mengimbangi kekuatan fisik Bupati. Tampak hadir mengikuti aktivitas olahraga tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunung Kidul, Dr. Andes Ali Ridho, Kepala Dinas Perhubungan, Dr. Andes Wahyu Nugroho, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Insinyur Purnama Jaya, Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Devi Irawati, Kepala Dinas Sosial, Dr. Andasini Irianti, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Krisna Berlian, Kepala Dinas Dukcapil, Markus Trimunarja SIP, dan juga Kepala Dinas lainnya. Demikian, Daksinarga TV mengabarkan.